cocok. Kita akan sampaikan kepada media sosial ya, seluruh buat seluruh penonton, subscriber lovers Brahmana Sanjaya ya. Ingat ya, kejahatan itu tidak tahu kapan datangnya ya. Ingat sekali lagi, saya mengapa mengantisipasikan bahwa pasien Brahmana itu dilarang datang malam. Itu dia sangat ngeri banget, pokoknya ngeri banget. Mulai besok dan seterusnya itu tidak ada yang datang malam ya. Saya mohon sekali tidak ada datang malam. Bahkan kalau ada yang datang malam sini, mohon maaf, kita tidak ada pasien, Bang. Kita tutup di gerbang depan, sudah tidak ada. Brahmana Sanjaya ya. Ingat ya, kejahatan itu tidak tahu kapan datangnya ya. Ingat sekali lagi, saya mengapa mengantisipasikan bahwa pasien Brahmana itu dilarang datang malam. Itu dia sangat ngeri banget, pokoknya ngeri banget. Mulai besok dan seterusnya itu tidak ada yang datang malam ya. Saya mohon sekali tidak ada datang malam. Bahkan kalau ada yang datang malam sini, mohon maaf, kita tidak ada pasien, Bang. Kita tutup di gerbang depan, sudah tidak ada. Karena kenapa? Karena saya nggak mau nanti banyak orang semakin lama semakin malam terus. Jadi saya sangat melarang. Sebenarnya statement video itu sudah kita buat ya, sudah kita buat dari beberapa bulan lalu waktu saya belum viral, juga dari 2020. Waktu pertama kayak saya viral di 2020 itu sudah saya buat video statement dilarang datang malam. Tapi tetap kalian itu datang malam terus. Pokoknya buat kalian mau kedatang ke Brahmana Sanjaya itu hanya di jam 6 pagi sampai full kuota ya, karena kita juga nggak bisa memaksakan keadaan ya guys. Kalau misalkan memang waktunya 300 full, saya tidak bisa memaksakan untuk pasien terapis kita, takutnya nanti kecapean malah sakit kitanya ya. Jadi ada batas kemampuan ya. Nah sekali lagi, ini ada korban ya, begal ya mas ya, apa gimana mas ceritanya itu? Pas pulang kerja? Iya. Oh pas pulang kerja tapi jalan ya. Oh, kan kita nggak tahu ada kejahatan, makanya saya antisipasi tolong jangan datang malam ya guys ya. Terus gimana, di langsung bacok gitu? Iya. Coba saya boleh lihat dulu. Mas saya duduk ya. Allah Akbar. Udah berapa lama mas? Ini DC baru ya? DC. Ya. Ini bahasa. Mau lihat nggak? Dalamnya segini ya. Pulang bu. Mau ya? Ya. Tapi ibu nggak nafsu makan kalau lihat. Biar kurus. Biar kurus. Jauhnya biar kurus lagi. No, let's not no, serem. Bolong. Nih. Satu. Kalau penasaran. Oh. Ini kena tulang apa? Namanya tulang apa? Aduh, apa lupa. Tulang apa sih nama sumbernya? Tulang kedokteran, tulang apa sih?
Bukan kok rusuk. Apa ya, kalau cekup sih tulang aja. Tulang apa sih disini? Belakang. Tulang panjang ya, panjang belakang di sini. Di sini ada sendi-sendi, jadi dia kena apa? Kena selak-selaknya lep masuk dalam, sehingga membuat kebocoran pada apa? Sumsumnya. Nih, ini kan tulangnya. Pakai apa kemarin, Mas? Celurit. Celurit ya? Celurit. Terus dia ambil apa, Mas? Teman ngelawan. Terus? Cuma diambil HP doang. Cuma diambil HP? Mas berdua? Iya, berdua. Yang naik motor? Yang bawa motor siapa? Teman. Oh, di depan. Terus kamu di belakang? Iya. Oh. Belakang yang kena. Itu masih basah, Pak. Jahit, berapa jahitan? Iya. Tiga jahitan? Ini suami teh. Maman. Dua. Dari mana ini? Purwakarta. Oh, Purwakarta. Purwakarta. Oh, sama main tadi ya, Bapak tadi. Bahaya banget ini, ya ampun. Ini tuh ada kebocoran di sendi-sendinya ya. Kebocoran di sendi-sendinya, takutnya tuh apa nanti cairan susunya tuh netes terus. Nanti semakin lama semakin basah, wah itu bahaya sih. Kalau kayak gini saya nggak bisa terapinya tes, tapi bisa buat terapi menghilangkan pegel-pegelnya bisa. Jalan. Salah lagi. Enggak bisa jalan. Jadi kayak kalau bahasa Sundanya mah asa teka rasa tu bujuran. Oh, asa teka rasa tu bujuran. Tu bujuran. Mati rasa. Mati rasa. Ini kalau tidur berarti begini. A few moments later. Angkat ke kiri. Lagi. Kalau maju enggak. Ah. Tiduran dulu, saya pegang dulu, pelan-pelan. Sudah terasa ya? Hah? Sudah terasa belum? Sudah terasa? Hah? Sudah. Apa katanya kalau bahasa Sundanya? Asa tegadu bujuran. Asa tegadu bujuran? Mati rasa. Ini terasa gak? Belum. Hah? Ini? Belum. Ini belum. Terasa. Iya lah, itu kena sarafnya. Jadi masih rasa, guys. Duduk. Kapan harus lanjut gerak sih, Mas, kalau enggak nanti malah mas ya, banyak olahraga, gerak-gerakin aja badannya, gerak-gerakin terus banyak minum susu ya. Iya. Oke, mantap. Mana nih? Coba. Terus subscribe channel YouTube Brahma Tanjaya. Oke.